Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengerjakan pemasangan glass block untuk penerangan ruangan yang ada di bawah dak ini ya teman-teman. Glass block ini mempunyai ukuran dengan lebar 19 cm persegi dan mempunyai ketebalan 10 cm teman-teman. Untuk mendapatkan ketinggian di atas dari cornya nanti ya teman-teman, kita harus menambahkan kayu ukuran 5x5 atau kayu usuk ya teman-teman. Dan ini adalah ukuran glass blocknya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, dan kalau kita tambah menggunakan kayu usuk 5x5, tingginya menjadi 15 cm. Dan ketebalan dari dak cor nanti kisaran 13 cm dan 14 cm teman-teman. Jadi usahakan cornya nanti di bawah dari tinggi glass block ditambah dengan kotak yang kita buat dari kayu usuk ini teman-teman. Usahakan glass blocknya timbul ke atas ya teman-teman, agar tidak ada genangan air di atasnya. Dan ini adalah proses pembuatan dari kayu yang akan kita gunakan sebagai bantalan dari glass block. Kita menggunakan kayu usuk teman-teman, dan ukuran dari kotaan kayu ini adalah lebih lebar dari ukuran glass blocknya ya teman-teman. Fungsinya untuk apa? Agar nanti di bawah glass block itu lebih lebar, jadi sinarnya itu bisa menyebar luas ya teman-teman. Kegunaan dari glass block ini adalah untuk menerangi bagian bawah dari dak cor ini ya teman-teman, karena apabila tidak memakai glass block ini, tentu saja ruangan itu akan gelap dan kita akan memerlukan penerangan lain, yaitu lampu menggunakan listrik, dan itu akan menambah budget ya teman-teman. Jadi kita bisa menghemat listrik kita dengan cara seperti ini. Di siang hari tidak perlu kita memakai listrik, karena kita bisa memanfaatkan sinar matahari masuk ke ruangan dalam rumah ini teman-teman. Oke teman-teman, silahkan ikuti prosesnya atau silahkan menonton video ini sampai selesai. Mohon dukungan dari teman-teman untuk channel ini agar semakin berkembang. Silahkan subscribe, komen, like di kolom komentar. Salam sehat selalu dan salam bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.